Diduga tak diberi uang sesuai keinginan, seorang pengamen menganiaya ibu rumah tangga di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Masa yang geram lalu menghakimi pengamen tersebut. Masa menghakimi seorang pengamen di Jalan Depsas Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin sore. Kemarahan warga dipicu ulah pengamen yang memukuli seorang wanita menggunakan balok kayu hingga korban berdarah. Kejadian bermula ketika dua pemuda mengamen di pinggir jalan. Korban lalu memberinya uang receh. Namun keduanya tersinggung karena jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan. Seorang pengamen lalu menganiaya wanita tersebut. Korban yang berteriak minta tolong mengundang warga hingga akhirnya mereka menghakiminya. Yang melakukan satu, tapi orangnya ada dua. Ada dua. Sekarang udah diamanin, Bang? Sudah. Kayaknya ke polsek. Pengamen kemudian diserahkan ke kantor Polsek Pesanggerahan. Rekannya yang kabur kini dalam pengejaran polisi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.